Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan trading kuantitatif lagi di NITG ya teman-teman sekalian. Nah, dari kemarin total deposit dan pendapatan saya sudah hampir seimbang ya. Total pendapatan 20 dolar, sedangkan deposit saya kemarin itu 33 dolar. Nanti sebentar lagi akan mencapai total deposit ya, atau keuntungannya. Ini aset saya sudah 36 dolar saat ini, atau 577 per tanggal 17 November. Dan untuk pendapatan komisi saya juga sudah masuk per tanggal 17 November ya teman-teman sekalian. Nah, saat ini total aset itu sudah 577.000 rupiah. Nah, sekarang kita lakukan kuantitatif per tanggal 17 ya. Dari 577 atau 36 dolar, apakah akan dapat 1 dolar hari ini atau menunggu besok melakukan trading kuantitatif lagi baru dapat 36 dolar atau 37 dolar maksudnya. Oke, kita langsung kuantitatif pertama. Sekedar informasi, untuk saat ini pip saya adalah pip 1 ya. Kita melakukan trading ya. Oke, secara otomatis menjalankan kuantitatif tradingnya. Nah, ini keuntungan saya saat ini ya untuk kuantitatif pertama. Kuantitatif kedua kita lihat. Oke, untung lagi 2200-an ya. Kuantitatif ketiga. Oke, ini cukup kecil ya, seribuan, hampir 2000 pokoknya. Nah, ini itu tadi sudah sampai 3 kali kuantitatif untuk pip 1 ya. Untuk pip 2-nya itu 5 kali, hanya saja belum ada di situ. Kita lihat sekarang dari 583 dan 36 dolar masih tetap belum berubah ya. Paling besok sudah di hari kedua akan 37 dolar karena juga masih menunggu komisi tim saya ya. Di sini masih menunggu, masih ada 2-3 lagi. Ini dari tim saya yang terbentuk. Nah, itu saja teman-teman sekalian. Untuk bertrading di kuantitatif ini sangat simpel, mudah dan simpel ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, buruan join kalau pengen join. Hanya saja saran saya, ketika Anda ingin join, Anda sudah siap segala risiko ya. Setiap berinvestasi pasti kita berisiko. Hanya saja kalau untuk NITG meminimalisir, tetapi saya juga tidak menjamin di NITG seberapa aman ya aplikasinya. Nanti teman-teman kalau ingin bergabung di NITG, saya sarankan untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang NITG. Jika sudah mumpuni mendapat informasinya, silakan bergabung jika sudah yakin. Oke, gitu aja teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.